Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project, channel yang senang membahas info perjalanan, info wisata dan review apa aja. Kita mau lihat-lihat sedikit ya lapangan tembak Pesat Gatra. Di lapangan tembak Pesat Gatra ini milik Ditpolet Polda Lampung guys. Oke, nanti kita sama-sama lihat ada apa sih di lapangan tembak ini kan. Karena informasi lapangan tembak ini terkenal lapangan tembak yang minimalis guys, imut kalau kata anak zaman sekarang bilang. Oke, yuk kita lihat videonya. Pasang guys, ini hasil karya sendiri, hasil karya anggota Ditpol Air Polda Lampung. Jadi dibuat ini relnya ini ada klaher ya guys ya, ini klaher buat roda lah. Empat untuk kasih sasaran tembaknya guys. Sasaran tembaknya ini buat kurang lebih 1 meter ya guys ya. Ini ada empat part lain ya. Dikasih roll 4 gulungan, kasih rantai. Jadi ini waktu di puter guys, ini diputer seperti ini. Kayak gini guys, simple kan. Jadi bukan elektrik, masih manual tapi sangat enteng guys ini puterannya, handle nya sangat enteng. Ini tiang bendera guys, jadi sebelum kita melaksanakan latihan tembak kita harus mengibarkan bendera merah dengan tujuan orang yang berada di sekitar ini berhati-hati atau menghindari lapangan tembak karena kita nggak tahu pelurunya ini dikhawatirkan nyasar guys ya, walaupun udah dikasih ban seperti ini guys, kasih penahan lah ya. Ini dalamnya juga masih dilapisin kayu lagi guys, jadi ban, kayu dan terakhir beton guys. Betonnya ini dicor full ya guys, full ini, nggak ada, nggak kopong atau nggak apa, full. Tumpukan-tumpukan ban ini
sangat apa ya, sangat penting lah keberadaannya, karena sangat menahan ini guys. Ini timahnya guys, timah proyektil. Santai. Jadi ruangan ini kalau kita selesai latihan nembak pengen nyantai, karena dalamnya ini AC guys. Untuk rapat juga bisa, ini rapat mini. Tadi udah lihat cuplikan videonya, jadi mulai dari awal penembakan sampai akhir apa itu tempat sasaran tembaknya, tadi udah lihat semua ya. Jadi sekian dulu review singkat lapangan tembak Satgatra yang dibangun oleh Ditpol Airut Polda Lampung. Kalau ada yang pernah nembak di sini, belajar nembak di sini, ataupun punya hobi menembak, tulis saja di kolom komentar. Kita sama-sama saling komunikasi, saling interaktif. Lo jangan lupa klik tombol like and subscribe. Share juga boleh sih. Jadi, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,